Sandra Dewi, ini THR mau dikirim apa mau kita ambil ke sana? Oh iya, iya. Enggak kok 271 T kok dimakan sendiri. 271 271. Indah dunia ini jadi. Indah ya. Jangan kan mobil dealer kan pabriknya lu beli. Waiting gitu. Enggak semua Pajero, Innova, terus apa deh Fortuner itu berwujud sesuai bodinya. Ini produksi kakek Subiono. Mari saja kakek. Kau bantuilah. Malah berdoa kau nih. Bersama tim Inclik. Apa mas aktivitas mas? Mantau nih mas, perbaikan. Mana ada anak buah yang ngangkat-ngangkat kaki kayak gini. Lihat, padahal bosnya kerja ya kan. Bos kerja anak buah kayak gini. Mana ada, di mana? Enak kali hidup kau. Enak lah. Mentang-mentang bukan mobilmu kah? Kalau mobilku yang murat marit aja. Kalau rusak bukan cuma gini mobilmu ya? Rewel, lebih rewel pada ini. Mobilmu rewel? Tapi yang rewel nggak rewel terus ya? Betul, enak-enak terus. Kayak orangnya berarti? Kalau aku rewel terus aja. Oh, enak. Bawa kamera ke sana. Gelap mas? Gelap mas? Apa sih? Anu mas, penambahkan kalamur. Inbox Sandra Dewi. Ini THR mau dikirim apa mau kita ambil ke sana? Oh iya, iya. Enggak kok 271 T kok dimakan sendiri. Bagian. Woi dalam bagian pra. Minta data enggak kamu? Dikit aja. Bilangnya suruh kirim KTP aja. KTP? Kemana pinjol? Kemana pinjol? Tanyai nanti ada sisa-sisa kah Mbak Sandra? Kita sana. Masih banyak kok. Hah? Sisa masih banyak. Aku dengar-dengar jembutnya mah dijual itu. Enggak sejajar jawab. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bosku. Emang pantai. Bos pantai. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau 21 triliun itu dapat apa bro? Wih, itu kalau kamu bawa kawin itu, wih, jadi. Kamu sahamnya lo Uwi kamu beli? Beli. Kamu buka lagi yang baru. Jadi nggak cuma lo Uwi ya kan? Kamu beli semua itu? Semua. Datangkan yang baru-baru nanti. Wih, muda-muda ya? Muda-muda. Kamu langsung spare berapa kamu? Kamu spare berapa? Lihat aja nanti. Widih. Sibuk, bosnya sibuk. Ini main apa ya, Lur? Kayak apa ini? Mentang-mentang mobilnya sudah ready terus. Kamu kalau mobilku rewel, rewel aja terus. Tidak ada. Kalau 271 triliun, kayak beli build up banyak kayaknya. Tapi nggak yang baru. Build up? Dia nggak seneng yang baru. Polpo, kaninya. Anu apa? Ditempelnya Scania sama Volvo, mesinnya bila apa? Astagfirullahaladzim. Akibat Sandra Dewi, Lur. Rewel lah. Ada kah? Ada kan sisa-sisa Mbak Sandra. Wede. Mau lebaran lah. Mau lebaran lah. Tidak semua Pajero, Innova, terus apa deh Fortuner itu berwujud sesuai bodinya. Kadang ada juga Pajero, namanya Pajero tapi fisiknya tronton. Oh, iya. Ini contohnya ya kan. Ini mobil Eropa nggak mas? Kok knalpotnya ke atas dua gitu? Ya, ini produksi kakek Subiono. Mari saja kakek.
Memang di luar nalar, bosmu di luar nalar. Di luar prediksi BMKG. Memang. Kenal portnya lur. Kenal portnya. Kalau punya mulur, ya kenal portnya begini lur. Kenal portnya. Kolaborasi. Iya. Angin-anginnya nggak mau keluar lur, angin-anginnya. Gak mau kentut. Aduh. Kim mumet. Kali kentut sama engine-nya tuh lah. Kau bantuilah. Amin. Malah berdoa kau nih. Amin. Kayak apa punya karyawan nih, Has? Kan namanya bantu, bantu doa. Gak bisa kasih THR kayaknya nih. Apa THR? Orang uangnya aja dimakan sama Sandra Dewi dihabisin lah, bangsat. Nggak dibagi lagi. Ini karyawan 2 ini sudah dikasih THR ya? Sudah semua. Weh. Makanya dia kasih ini nah, ini nasi Padang ini kemarin open BO, nggak pulang 2 hari. Kau perempuan mana dulu? Aku di DM sama Sandra Dewi ya. Oh, itu. Suamiku kan 20 tahun penjara katanya, bisa gak aku sini? Bisa, selama aku menemani dia kan. Menemani Sandra Dewi kan? Iya. Kamu sanggup kah? Turah. Bukan, dia itu disuruh ke sana, disuruh ke tempatnya Sandra Dewi, suruh gantikan lakinya di penjara itu nah. Tapi kamu dipenuhi kehidupanmu lur, masuk ya, penjara. Dipenuhi juga maksudnya. Loh, Mas Ade masuk penjara, nanti mamamu tak kirimi 2 miliar. 2 miliar dari BD ya orang 271 triliun lur. 2 miliar. Ya itu kalau dibawa kentut ibu ya. Nah, itu kok malah kentut terus itu. Aduh. Pusing pala rekak kameramen kalau begini caranya ini. Pikirannya itu loh. Ya Allah. Gak ada niatan yang baik gitu nyumbang anak yatim gitu. Bangun masjid. Bangun masjid ya? 271. Mikir. Wih. Pegang 10 5 juta aja banyak lur ya? Indah dunia ini kelihatan. Indah ya? Mobil baru. Jangan kan mobil dealernya ke pabriknya gue beli. Wetih. Besok ini mau berangkat ke Jakarta. Ngapain mas? Aku di DM Center Dewi harus suruh kesana. Dapat jatah. Iya mana? Mau duit apa nemani aku sampai 20 tahun? Lu nemani kamu aja tak bilang gitu. Ngayal kan enggak apa-apa ya. KRS Group. Kiat Ananda Group. Cold Chain Solution. Baru ya kontainernya, Mas? Baru dianu. Ini sedingin punyamu juga, Mas? Ya sama. Dingin juga. Kalau kita masuk aman ya? Coba ya. Tapi yang bongkar-bongkar kan masuk juga mas? Ya masuk. Kedinginan. Hah? Kedinginan mereka. Berarti enak dong bongkaran ini, nggak keringetan mas? Tetap keringat lah. Tetap keringat dingin. Mikir lah. Rumit. Adakah solusi? Ahli lagi memikirkan. Ahli-ahlinya ahli. Karena enggak ada yang menemani diri
oksigen yang menemani lo. Modal kehidupan. Ada lemari juga di dalam, Mas. Kulkasnya ada, lengkap ini. Ada juga. Besok ada. Di situ ada keranjang dua enggak ya? Walu. Walu. Kita intip sebelah sini lho. Wah, kenal umurnya dua lho. Kenal pun lagi. Rit build up nih lho. Tonton build up nih lho. Rit. Tak ada obat. Lho, ketes. Cukup sekian perbincangan hari ini. Semoga hari-hari perbaikan. Anda, semoga hari-hari Anda menggantengkan. Semoga cepat berlalu. Badai pasti berlalu. Cari tambahan THR dulu. Mana mau dicari? Calling-calling. Ayo Oppo, GoPay, Dana, Shopee. Rekening apalagi ready ini menerima THR. Ah pokoknya mentok Sandra Dewi aku. Pokoknya mau enggak mau harus dikeluarkan. Kalau enggak, kalau memang enggak mau keluarkan ini anggota aku tak suruh ke sana aja. Piye, pasukan kita sudah siap? Ready. Oke. Okay.